Ya kabeh nabi enggak apa-apa itu kemanjaan kepada Allah. Semua nabi itu manja sama Allah, mesti begitu. Dan kemanjaan itu sah. Bukan berarti melecehkan Tuhan, enggak, itu sah. Semua nabi, semua wali juga manja dengan Tuhan. Kayak kula ini yakin endul yakin tuh rahmat Allah. Kula mboten nate terbersih pikiran untuk ben disiasiaan pengen benar. Sampai sekarang sampai detik ini pun kula ora tahu terbersih yakin. Soalnya dia kusi suatu saat jatuh kusi itu sebenarnya kena orang terwoi uang mau ngerasa nampun heran pikiran mana ni uang ngerasa neng apa ulah lu yakin ayo lu yakin kalau sekarang hikam kusi rien jinan malas dek kulo sebelumnya gawe kulo masuk barang wes kulo wujud malah jinan rawal lah sing bener wae gitu wali dia kami itu wah itu saking manjanya sama Tuhan. Nabi Musa dia ngoten bareng-bareng nulung anaknya Nabi Su'aib mek banyu. Dia ikhlas, nulungnya ikhlas. Tapi dia tetap, Rabbi ini lima anjal ta'ilai yang dikhoirin. Gusti soal ikhlas, gusti. Tapi kalau mau soal buta mangan. Ikhlas, ya ikhlas. Soal buta mangan, gitu toh. Jadi itu yang jelas mubalek. Tidak tuh ikhlas, salam nabi buta. Padahal ngawak. Itu buat Nabi Musa, nulungnya ikhlas. Buta ya, Bu. Buta lah, repot. Pangeran di... disibuk nombek nabi-nabi tengah tenik. Nabi sampai yang terjawab wakum tu'ane hinsa hitam madum suci alam mata wafetan ikum tantar rohiba wa anta ala kulli sayin. Akhirnya beliau ngetanau budia intu adzib umpa innahum ibadu. Kalau memang orang-orang itu salah jenengan tiksa monggo ini kaulani jenengan buatan kaulah-kaulah wa inta birlahum fa innaka antal azizul. Nah jenengan sepuro nggih monggo kawulane jenengan jenengan sing bijak. Walhasil terus isa gamelok-melok. Gamelok. Tapi makom ra melok-melok ini kalah tinggi dengan makome Nabi Muhammad sing melok-melok. Yaitu beliau demi menunjukkan tauhid nyetokno kemanusanan. Sampai teng riwayat teng ahli hadis Nabi ini saking nyetokno manusane. Ini sering jahat. Nyetokno lak sering jahat. Mboten diarwarep bayi rokit mboten. Pokoke nyetok napa? Sangking nyetok anak apa? Dong Nabi itu sering sama dulu, sing nate-nate ngaji taktik sama dulu. Nabi itu sering dong, imami subuh balik, temun temun masjid balik, bareng balik terus ketok berhasil yak turu rasul nopo. Nah, jadi gak mana lali dari ngasih jinasa terus balik mana atau sedang masjid. Tapi itu justru menolong tauhid Islam karena akhirnya Nabi Muhammad gak selalu ditonton jadi pengen. Makanya makom Nabi Muhammad sehingga awal hingga akhir sama semua polanya itu didesain untuk mengamankan tau. Gak makan ini Nabi tau setengah tebar pesona itu gak makan sih itu. Corong nantra kalau kakilan itu semua lagi gak makan. Saya kita bedai. Sampean khusus serbanan atau pertunan. Lu yang mesti jatuh apa mesti pengiran? Fair. Nah gue mesti pengiran. Pengiran lah wajib mau ketunan, ayo tak mau pakai jiwa ketua wajib dong. Dia betul. Mesti, halo kau ini jawab. Jelas kalau aku punya pengiran ketunan kok. Semua sampai ketunan tak citra dong. Tapi rasa anda masa ni kita cerita cerita dulu. Wah, ini kuat kau ni kau terulang. Aku lagi. Aku lo biasa nak kerja di tempat mulia, mau kadung mulia. Ada nanti bapak yang lain tu. Aku pernah kata bapa, saya kalau ada pengagum Nabi Muhammad, saya tu pengagum tu. Pengagum yang paham, paham. Pengagum yang apa? Belum tahu riwayat-riwayat masa woi sampai ada riwayat hadis dari Aisyah. Makanya sampai carane mandi junub, carane ngumpuli bojo, paham karena berumat Islam tak dulu. Gara-gara riwayat Aisyah, riwayat Zainab, riwayat mandi. Dan itu menolong besar ya, ketanya kan hanya urusan seks, tapi ini menolong, menolong tauhid, menolong apa? Ya biasa Zainab cerita. Ihtasal tu'ana wa rasulullah min ina'in wahid. Makanya yang hadis-hadis kan biasa riwayat. Babu jawazil husri min ina'in apa? Wahid. Riwayat itu di biasa apa hadis Nabi berduaan padahal ada yang mesti artinya itu menunjukkan betapa basariahnya Nabi apa basariah apa Nabi nak uji bujo ini mulai rawani murah ya teman kan ngarep omah turu-turu bure roh berkebetin Aisyah lagi gremeng lagi apa
Nah, Nabi rawat di Aisyah, ya Aisyah putrinya Abu Bakar. Abu Bakar donatur, paham apa? Uang itu anak donatur tersungkan. Betul apa? Lalu sampai tak cerita ini kita nyata, ini di Al-Quran, riwayat Quran. Nabi itu secara bahasanya lebih senang Maria. Mereka Maria perempuan Mesir, Maria Al-Kin. Sehingga ibu Esaid Ibrahim. Atau Ibrahim Mumin Sariyah. Bahkan sebagian lama darani Maria itu statusnya masih budak, maksudnya tidak buruk. Makanya termasuk sing dinut Said Marzuki sing gagal akidah itu awam atau Ibrahim Mumin Sariyah. Sariyah wakilnya nama amat gitu. Padahal Said Marzuki ini meyakini atau Ibrahim Mumin. Tapi Nabi itu senang ke Sariyah. Suatu saat Nabi ini tentang dalamnya Sariyah. Dulu ini bareng balik, bocorin Nabi lah yang keren-keren. Sofia anak Erojo Yahudi, Sofia binti Huya yang mantan anak Erojo nama. Aisyah anak donatur. Zainab binti siapa? Wahyu menarik. Wah, bocorin Nabi ini kayak dikumpulin tau jauh. Wireng, ndak. Gedut, nama-nama. Sampai anak yang hijab, rana guna ini bergosau. Kayak macam Islam itu nih, ayat hijab pertama turun, itu nganggu tau jauh. Paham sih? Bareng laku-laku ketemu mana aladah masuk ke nganggu hijab tetap ketorot aku ya apa? Tau kan, ketangin ketorot dudungnya deh. Selamat yang merantek pertama yang hijab gitu. Bareng Nabi Bakdo keng Sayyidah Maria yang masih di statusnya Sariyah nih Pak Ahmad. Balik ke dalam Hindu. Ini ku dinyak sampai Aisyah sampai Sinten Zainab sampai Sofia. Ya Rasulullah jinan wong hebat kok kerso sampai Sariyah, kerso sampai Ahmad. Nabi grogi spontan muni wis pisan iku tok aku ora bakal ngumpul Maria nek. Akhire ana ayat turun lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardhatan apa? Mak ra iso, Maria iku bojomu tetep halal. Kowe ra iso ngaranno Maria hanya karena golek ridane bojo-bojomu li. Lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardhatan. Kemenusan apa kemenusan? Tuju banget. Kemenusan apa kemenusan? Kemenusan. Jadi kita minta warisan sing itu yang penting barang. Bayar si pegat sing itu barang kemenusan angin. Tidak, ya, pegat orang lanang. Tapi si pegat itu orang lain. Sing juga itu, si pegat yang ngomong. Itu gak apa-apa, kemenusan. Artinya yang dialami Nabi itu semuanya unsurnya basaria. Dan ini ternyata menolong kelanggengan tauhid. Karena dalam Islam tidak pernah terbersih posisi Muhammad menjadi pesaing itu. Jadi gampangannya Nabi sampai kiamat, sampai nanti tengah orang makar. Satu-satunya Nabi yang orisinil mau dianggap Nabi. Mau dianggap apa? Selamat. Apa mana? Alhamdulillah orang lama yang keikon rangkongnya ini ikan. Ini kayak ilmu abadi, itu gue abek deh. Bagi dalam cara rangkong itu bidangnya masing-masing. Tapi ini penting. Sama nak mengalim Quran hadis, sadar. Keterangan ini itu sangat religius, sangat sakral. Karena itu diulang-ulang Quran. Innama ana basarum mislukum. Innaka mayitu wa innahum mayitu. Apa in mata au kutila. Bayangannya mata au kutila. Wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la yakuluna tu'ama wa yarsuna napa? Sila. Paham ya? Ini pas ngaji saja ya. Artinya kita merangkan ini pas ngaji. Kalau di luar ngaji saya tidak mau menjelaskan. Mereka ilmu itu bagi mereka yang tidak tahayyul. Fadzakir bil-Qur'ani mayakobun apa. Ilmu tidak ada singkulau utara. Nah, ini butuh tahayyul. Butuh kesiapan mental untuk menerima. Kalau sama-sama kan niat ngaji. Berarti ada kesiapan mental untuk menerima apa. Itu beda misalnya ada tamu. Suan siswa mereka orangnya terkenal atau orangnya keren. Barang suan pantik sesuan kiai ngomong hukum agama. Itu rasa terang. Maklar. Paham apa? Jagungan agama jadi kepanas. Pantas bebas suan apa? Bebas suan apa? Paham. Tapi ini penting kalau terangkan. Kalau ilmu ini hilang, nanti posisi Nabi Muhammad saya. Lawes ngoten Nabi Isa Injil ditulis tahun 400 tahun. Kemarin yang tenggene Inggris ditemukan Injil tertua itu masih ditanggali 400 tahun setelah miladian. Berarti terpaut 4 abad. Sementara Nabi Muhammad era sahabat itu ditulis punya kata betul pasti era sahabat dirawain tabi'in dirawain tabi'in sampai era muslim dokumentasi anak jenis Bukhari apa? Mengapa ini udah misbah? Kulo nu rasa seneng nak jalan pintas hadis, istisar tu langsung pola rasuan kulo rasa di sana. Jadi keangkuan, rasa dari singgung bola kangelan je, jalan pintas.
jalan pintas dianggap pantas. Gue tenang sekali, karena ini penting. Mulai sampai nonton pepatah, mantah alam abillah sehin, fasehu, nopo, setan. Orang belajar tanpa guru, maka gurunya itu setan. Yaitu dipimpin oleh khayal, oleh kultus, oleh mitos. Nah itu bahaya, itu bisa menyimpang. Mungkin kalau terus sangat dihatam, betul nopo-nopo. Mereka cara lama sih, biasa sunat kira tak protes. Sunat ya nopo. Apalagi ini itu tanggung pulau ini mati. Saya ngundang di sini tanggung pulau, saya bewang edan mati. Wong ratu wikus, anak pulau ini edan mati. Kalau tiap buatan gadah, jiran cerawuk. Ya, kan maghrib ketekan. Gang saja mau mati. Saya mati, terus mungkin jiran saya nyalati. Terus saya dengan. Dengan apa ya rekan nyalati. Lihat seperti itu, enggak aku kayak. Ini rumah wong. Malah hasil kalau bareng pergudangan, ini gue nanti wong edan mati ini. Tekan yang selagi anak pun ngomong-ngomong ketua suku tau gitu di sekolah ini, di orang yang aduk sholat kedua di imam itu sebab cangkemu, gue ngerusak Islam, lepas itu dia sebab sholat ya gue tapi ini gue, saya bilbet kepenjiran di surat dia ya diwarai, tak perlu dipasih lah, berarti bagian yang cukup kandangannya jadi kiai orang ngajar sholat tau, ngajari hukum barang jadi ya, akhirnya anak gitu, tetap lah ya lha kan dadi sedupe nang salat jenazah berarti nopo? Ya anak iso ana sing lakon itu. Ya dene aku ora usah berusaha. Tapi wong kula niku ngudi lha wong ngene tenan. Anak ini teng pinggir kula jalan tersiku, mendinge wong kramat dhewe tenan. Ya kesuwen pesat. Lah iki iki aku kula mangkel. Wong ra umum bisa nengi. Orang wong piye cara pekek tani perduki bae no. Cara pekek no, tani perduki bae. Nek dilakoni sebagian wis cukup. Wis cukup ya. Akhire iki boten sinten nyawati kok. Aman. Nah, kula ketelo dia iper nyawati ini pantes e ora langsung penting tahlil bareng. Ora ora iki. Enggak mungkin pancen lati pencing tetep napa? Nah, tahlil bahasa-bahasa malah gantuk ganjaran. Kalau jujur mawon.